pertemuan, pasti ada perpisahan. Kali ini Mak Tordu akan balik lagi ke Ponorogo untuk melanjutkan mencari kitab suci. Dan ini suku lumba-lumba yang dulu susah payah kru Ordulmania untuk mengajak dia hidup seperti manusia pada umumnya. Alhamdulillah membuahkan hasil. Dan kemarin di part yang terakhir itu, alhamdulillah ini sudah ada namanya, sudah bisa bekerja. Dia sekarang bekerja berternak apa membesarkan ayam boiler. Masnya ini sudah diberi nama sama teman atau nggak tahu siapa, tapi nggak tahu udah dikasih buceng atau tidak. Namanya siapa tadi? Mas Surip Maulana Wasno. Kondisinya sekarang gimana? Agak mendingan apa udah lumayan dari sebelumnya? Udah lumayan. Iya. Udah bisa bekerja ya? Bisa bekerja dan bekerja. Oh iya, bisa bekerja. Untuk bekerja di sini itu berapa orang? Tiga orang. Oh. Dia memimpin, punya anak buah. Oh sekarang. Berkat Odul Mania menolong orang dan saya bisa begini, bisa usaha, saya dikasih dia. Kamu harus semangat dan kamu harus tegar. Saya tidak bisa berbicara kok ada manusia seperti zaman sekarang ini masih ada yang peduli dan ada yang melihat. Memang kita saudara tapi beda aluran ya. Yang gimana? Saya tetap kuat dan doa saya semoga tim Ordulmania dicintai satu Nusantara. Amin. Satukan Nusantara. Biar semua melihat ini contoh saya. Dan terus terang saya akan semangat dan akan mendoakan tim Ordulmania. Terima kasih dengan tim Ordulmania sudah peduli sama saya, peduli dengan diri saya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Muhammad Ordul. Saya sangat terharu dengan pesan-pesan Mas. Masnya ini ternyata sungguh luar biasa. Semoga apa yang dibicarakan dan apa kerja keras kru Ordulmania dari Mas Wastu Jagratara, Dinasti 92, Dikibat, terus di Mas Adivi sungguh luar biasa. Tanpa kalian, Mat Ordul juga tidak apa-apa. Dan Mat Odul juga tetap manusia biasa. Tapi alhamdulillah, berkat support teman-temanku OM Channel akhirnya membuahkan hasil. Dan saya tidak bisa lama di sini. Saya mau pulang dulu. Saya juga mempunyai keluarga. Saya harus menghidupi ketiga anak saya dan istri saya. Saya harus pulang. Jaga kondisimu yang baik di sini ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa ya, dan doa ya. Saya buat keluarganya semoga ya Allah turunkanlah buat rezeki buat dia ya Allah, ya Allah katlah ya Allah. Itu doa saya. Gak bisa ngasih apa-apa, kamu peduli sama saya dan orang lainnya di sekitarmu, jangan lupa pesan saya. Jangan sombong, jangan ria. Bahwa masih ada langit bersap-sap. Jaga kondisimu dan kesehatanmu meskipun kamu bergelut dengan waktu, tetap ikhtiar, tawakal. Guys, daripada nanti lama-lama sudah gitu aja, saya akan daripada nanti saya ketinggalan pesawat, saya akan berangkat ke Ponorogo.
Semoga saja kondisimu baik ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, supportnya. Jaga kondisimu ya. Ya, ya Mat Ordul. Iya, iya. Semangat terus ya. Iya, semangat. Iya. Yang semangat bekerja. Iya. Iya. Ya, mau ngamuk. Harus imbang. Dan selalu bersyukur. Amin. Menikmati syukur, syukur terus. Jangan sampai selamat pasti kalau syukur itu gandengannya. Terima kasih. Salam Ordul Mania. Saya berangkat dulu ya. Doakan selamat ya. Selamat ya. Sampai tujuan. Amin, amin.